Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan Indosiar episode 326 yang tayang malam hari ini 5 Maret 2023. Pada akhirnya kali ini kita dan juga Habibi sama-sama sudah memiliki bukti kejahatan yang dilakukan oleh Alina soal penyebaran foto kita dan juga Lian di media sosial. Apakah kali ini memang benar-benar petunjuk itu ada pada Raja atau justru Zayan dan juga Moge? Semoga saja itu yang kita harapkan ya guys, agar secepatnya kejahatan Alina segera terbongkar, karena memang benar-benar sudah sangat meresahkan dan sama sekali belum terbongkar. Apakah di sisa 2 episode terakhir ini, tepatnya malam hari ini, kejahatan Alina akan terbongkar semuanya dan identitas Alina akan terbongkar di hadapan kita dan semua orang bahwasanya Alina adalah kakak tiri dari kita yang ingin membalaskan dendam di masa lalunya? Kira-kira bukti-bukti apa yang kali ini akan didapatkan oleh kita dan juga Habibi untuk bisa membawa Alina ke dalam jeruji besi karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya selama ini? Dan kira-kira bagaimanakah reaksi kita jika tahu bahwa Alina notabene adalah kakak tirinya itu? Akan seperti apa ya guys kisah dari kejahatan Alina yang kali ini sedikit demi sedikit mulai terbongkar karena petunjuk-petunjuk yang didapatkan oleh keluarga Brick? Karena kejahatan Alina benar-benar sudah membuat kesalahpahaman-kesalahpahaman terjadi di antara rumah tangga kita, Habibi, dan juga rumah tangga Poke dan juga Lian. Apakah kali ini semua akan berakhir? Kejahatan Alina akan segera terbongkar. Makin penasaran ya guys dengan sisa 2 episode terakhir sinetron Panggilan Indosiar. Semua masalah pasti akan terselesaikan dan termasuk kejahatan Alina yang akan segera terbongkar. Makin penasaran ya guys dengan episode malam hari ini, kira-kira akan seperti apa keseruan-keseruannya? Jangan lupa saksikan terus Panggilan, tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.